Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah selamat pagi. Okey, lama saya tak tunjuk perkembangan durian hari ini. Saya dah tanam durian udang merah. Okey, beli-beli di peladang Temeloh Ini dalam sekaki je pokok ni. Harga dia pun RM35. Okey. Tanam 31 Ogos. 0021 deka ke 64. So yang ni saya buat tak dia sebab dia atas bukit tinggi ni mengelakkan panas dan pada haiwan terutama kera kera ni dia tak makan pun kadang-kadang diusik dia cabut atau digigit akar, manis agak akar ni. Okay, saya buat yang ni bahan terpakai je. Rak pinggan ni dah rosak. Saya pisa tak buang sayang. Okey. Jadi ke pondok dia. Ini lapis tutup sikit tanah dia takut runtuh. Okey, nak tengok tarikh ni. 31 Ogos senang. Kita nak ingat. Tengok besar dia macam mana nanti. Ini udang merah . 31 Ogos 2021. Okey. Tanah saya tanam, saya campur tanah bawah dalam tu saya campur pasir, pasir sungai saya ambil dengan pasir sungai dengan tanah hitam, beli tanah hitam. Okey. Cuba je kemas sikit buat atap sebab dia baru Okey. Ni paling atas lah ni kat rumah saya ni. Ada musang king duri hitam. Bawah duri hitam. Duri hitam. Itu pun saya cabut tu. Itu musang king. Yang ni. Ambil lalu ni kita boleh turun tengok. Kemangan Chok Villa. Sana ya tadi udang merah. Ini Chok Villa. Okey, perhatikan video dulu Chok Villa . Okay, sama juga saya isi pasir dengan tanah hitam . Pada. Ini pucuk baru. Okey, kita tengok ni pucuk baru . Alhamdulillah . Jadi. Tapi saya memang buat pondok saya buat atap sebab kera saya tengok kera dia tak kacak tu dia takutlah nak tumbuh sebab dia ingat perangkap dia duduk atas . Kalau kita tinggal ke rumah ni yalah. Okey Chok Villa . Semalam hujan ni kita tak perlu sirah hari-harilah hujan. Okey ada dah pucuk baru . Pucuk baru besar . Okey sana IOI. Satu tapak kosong sana. Saya tak gali lagi tu. So okay, kita tengok video ni. Udang merah. Chok Villa. IOI . Okay. Sekejap lagi kita pergi tengok satu lagi durian motong. Video seterusnya saya ambil durian motong. Saya tak tarikh dia senang nak ingat tengok perkembangan dia. Kita simpan headset ni. Kira-kira kita buang pembunuh memori. Bila kita simpan kat YouTube ni senang kita rujuk. Oh, bulan dah besaran dia macam mana. Sebulan lagi saya isi bajalah ni. Okey, itu saja untuk ni. Kita akan tengok durian motong pula.